buat gue wes, tinggal kita hidupkan di sini. Ini ya sudah ya, Wisman Tajiwa. Ini cocok jadi buat teman-teman yang tidak tahu rumahnya, teman-teman seandainya mau keluar kemana pakai sepeda ontel jika tidak tahu, kita juga cukup pakai Google Map di sini. Kita coba ya. Kita coba mana map ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Febi Abdirizki. Oke teman-teman ya, jadi kali ini saya itu akan unboxing paketan. Ini paketan yang sangat berguna kalau kita goes ya. Paketan apa? Kita langsung buka saja ya. Ini belinya saya itu harganya 20.000. Ya gak ada penting saya bro. Beli satu cuman kena pencet jadi dua, jadi ada apa wis, saya lupa, saya ingatnya kalau sudah dikemas itu ya. Ini jadi ada dua bro paketannya, sudah ada gunting ya, enggak apa pakai ini. Istimewa barangnya. Buka. Iya. Wah. Ini teman hampir mendekati ya. Kok kayak gini bro ya, kirim pakai kardus panjang ini ya teman. Ini paketannya ini kok kayak gini yang datang, tak kira langsung ada kardusnya ya, ternyata kayak gini mentahan ya. Kuat aku, wah bagus ya teman-teman, kayaknya loh. Paketannya ini kita buka. Wah, tapi ini kok saya tidak dapat anunya ya. Kok tempat kameranya tuh. Kita buka aja gak apa-apa ya, karena gambarnya kayak gini. Ini ya teman. Jadi ini tempatnya di mana? Ini tempatnya itu di sepeda. Sepeda apa? Nanti sama saya akan mau detail di sepeda ontel ya. Jadi ini ada dua. Saya tuh niatan mau beli satu. Cuman kenapa pencet jadi dua, gak apa-apa, tidak masalah. Untuk bahannya ini sangat bagus, ini tempat HP ya, ini bisa tempat HP asalkan ini ditambahkan. Tempat HP itu kan ada kan biasanya kan di tripod itu kan. Kalau ini kamera GoPro, enak GoPro, mantap mantap, punya dua bro.
yang mau komen ya, yang mau komen buat giveaway. Oke teman, mari kita langsung pasang di sepedanya. Seperti apa nanti pemasangan ini, apakah bagus atau tidak, kita lihat aja ya. Jangan lupa subscribe. Wah, oke teman-teman seduluran, ini sudah terpasang di sepeda ya. Ini terpasang di sepeda. Ah, ini temannya. Ini. Jadi ini kayak model kunci sadel itu ya. Bisa dibuka ke atas, bisa ke bawah. Ini sudah posisi kuat ini. Ini tadi sama saya ditambahin karena saya tidak dapat ininya, teman. Di depan ini juga ya. Jadi ini di masuk gini ya. Oke, mari kita coba pakai HP ya. Kita coba pakai HP sini. Oke. Bentar ya. Oke. Kita coba pakai HP. Ah, ini sudah terpasang pakai HP ya, teman-teman ya. Jadi enak. Kalau buat gue wes, tinggal kita hidupkan di sini. Ini ya sudah ya, wis mantap jiwa. Ini cocok jadi buat teman-teman yang tidak tahu rumahnya teman-teman, seandainya mau keluar kemana pakai sepeda ontel, jika tidak tahu, kita juga cukup pakai Google Map di sini. Kita coba ya. Kita coba mana map ini? Nah, pakai Google Map, mapnya hilang. Mapnya hilang. Oh, gak ketemu sini. Pokoknya nanti bisa map. Ah, buka YouTube, pakai YouTube juga bisa ya. Ini ya. Pakai YouTube, tapi ini tampilannya bisa di otomatis saja. Sip, tunggu. Ah, udah bisa. Ada. Ah, jadi enak ya teman-teman ya. Ini posisinya sangat cantik, cocok buat teman-teman saduluran, cocok ya. Yang mau beli di toko online juga ada, bisa dicari di sana. Ini namanya apa namanya ya? Duh, lupa juga saya namanya wis ini. Saya betah tak lihat di sini. Di sini kemarin ada bekasnya itu di Shopee. Selesai. Oh, masuk keranjang bro, masuk keranjang. Oh, ini namanya ya, Climb Big Mountain Tripod Adapter. Tapi ini yang harganya 27.000 ini. Yang kemarin saya beli itu harganya apa ya boy ya, 20.000 apa 27 ya kemarin tuh saya. Ya sekitar itu ya teman-teman untuk namanya ini ya. Teman-teman bisa cari sendiri, Climb Big Mountain Tripod Adapter sepeda ya. GoPro kamera juga bisa di sini nih. Ini kayak gini ya teman ya. Itu lagi. Nah, ini bisa kamera juga. Kamera besar Canon juga bisa ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, itu. Kamera juga bisa, bro, ini, bro. Kamera wis keren, mantap jiwa. Kita coba pakai kamera, kameranya dipegang sama saya ya. Oke, sip, mantap. Yang pengen beli langsung di toko media sosial karena saya gak jual aja. Saya ngasih info ini biar teman-teman itu enak buat goes ya. Jangan lupa subscribe.